Halo guys, selamat datang bertemu kembali bersama saya Raji. Jadi topik hari ini pasang jerat ya. Ya jerat ini berbentuk telik, kalau bahasa kami telik. Jadi di sekeliling itu kami buat anulah tembok dia supaya dia lalu di bagian tempat yang kami buat tuh, tempat kami buat pasang jerat tuh. Jadi guys, mudah-mudahan saya pasang dua hari yang lepas berbuat. Mudah-mudahan hari ini saya pergi cek, mudah-mudahan ada rezeki yang Tuhan bagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadilah nah macam ada, tapi entah ya, terlepas lagi lepas miss lagi. Oke, kita atur dia bosku, kita pasang semula. Mana tahu besok-besok atau besok lusa, nggak tahu ada. Kita pasang guys, kita pasang semula biar apa yang lalu ini jangan balik semula, pasti dia balik tuh ya. Guys, jangan lupa pasang jerat sambil nyanyi-nyanyi, hibur-hibur ya, tidak masalah. Tidak masalah, kalau sudah rezeki itu tidak kemana itu, walaupun menyanyi bukan penghalang. Itu mungkin dulu lah, tapi sekarang tidak sulit. Oke, kita cek lagi, cek yang lain. Selanjutnya kita cek yang jarak lain, mana tak tahu. Syukur, wah, syukur, ada satu, syukurlah. Apa ini? Lisis. Kami panggil guys, lisis, satu pai tanah lah, gitu, kira-kira gitu. Akhirnya berhasil, syukurlah. Tidak juga miss, tidak juga rugi lah. ada lah pusas nih kali ini. Ini benda nih, hewan nih, kalau ada ini biasanya ada liab nih, bahasa kami bilang liab. Jadi liab itu sangat berharga saudara, kawan-kawan. Kalau dijual boleh-boleh juga harga dia. Liab ini entah apa kegunaan liab dia. Yang saya tahu ini benda itu boleh dijual. Jadi kalau kamu dapat macam benda macam ni, hewan macam ni, jangan lupa cek dulu bagian tempat dia, tempat proses dia. Kamu cek-ceklah dalaman dia, mana tahu ada batu kah, permata kah, apalah liam lah. Kan kita dah tahu kan, mana dah tahu tuh. Melalui lewat hewan ini dia pakai, Tuhan pakai. Nah, kadang ada benda-benda berharga nih, kalau dia silap. Jadi, sudah itu guys, saya pasang semula. Saya masih baik pulih.
supaya nanti besok-besok lagi boleh lagi boleh cek balik mana lah, tahu ada rezeki besok, tahu ada rezeki kan. Nah, biasanya saya pakai apa ini, tangsi. Tangsi ini untuk kegunaannya untuk kasih ikat di bagian tekasnya. Hey guys, terima kasih karena menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, share buat teman-teman, kawan-kawan. Supaya nanti saya buat supaya ada semangat saya buat video baru tentang perkembangan atau perkongsian tentang buat jerat dan sebagainya. Ya, terima kasih dan kiranya video ini bermanfaat dan berfaedah. Jangan lupa like, share dan langgan YouTubeku. Nama YouTubeku Raji Channel, Raji Dennis. Terima kasih.